Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, punya nak jaga hati ni, kita nak jaga hati kawan kita, kita nak jaga hati bini kita, bini nak jaga hati suami, mak bapak nak jaga hati anak-anak, sampai kita tak berani cakap benda betul. Kan? Sampai kita tak berani nak menyampaikan perkara yang hak. Sebab salah dalam menjaga hati orang. Kadang-kadang kita jaga hati sampai tak apalah, yang penting dia tak kecil hati dengan kita. Walaupun masa kita jaga hati dia, Allah sedang murka dengan kita. Contoh, tetamu mai rumah. Elok tetamu masuk 5 minit dengan azan dekat masjid. Kita nak layan tetamu tu ke, kita nak tinggal dia pergi semayang ke, kita nak ajak dia pergi semayang sekali? Tiga pilihan. Kita nak layan tetamu tu ke, ataupun kita nak tinggal dia ke pergi semayang, ataupun kita nak ajak dia pergi semayang sekali? Tapi selalunya kita bukan ajak pergi semayang sekali, selalunya kita layan dulu, betul? Sebab jaga hati tetamu. Lepas tu kita pandai keluar fatwa. Keluar fatwa sendiri. Dalam Islam memang melayan tetamu diutamakan. Kan? Tak? Ha, memanglah Islam suruh kita muliakan tetamu. Tetapi bila masuk waktu solat, sebagai seorang orang yang ada ilmu, orang yang faham agama, tugas kita berdakwah. Di antara dakwah kita, kita ajak tetamu pergi semayang jemaah di masjid sekali. Sepatutnya. Betul? Dalam hadis sahih Bukhari, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi Ummul Mukminin, dia kata, kami duduk bersembang-sembang dengan Nabi. Tengah kami duduk bersembang-sembang dengan Nabi, tiba-tiba kedengaran suara azan. Bila dengar suara azan, Nabi bangun tinggalkan kami seolah-olah Nabi tak kenal kami. Saya ulang hadis tu. Hadis sahih Al-Bukhari. Kata Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kami duduk bersembang-sembang dengan Nabi. Tengah bersembang dengan Nabi, tiba-tiba dengar suara azan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami seolah-olah baginda tak kenal kami. Faham ke tak? Jadi ialah Nabi kalau dia tinggalkan orang, orang pasti ikut dia, betul? Kita kalau tinggal tamu, agak tamu nak ikut tak? Payah. Jom, azan dah. Kita pi masjid dah azan. Wah, tak apalah. Hampirlah dulu. Habis takkan nak duduk kat rumah ni dengan bini aku? Tanya kat dia kan? Ha, ataupun dia mai dengan bini dia. Dia kata, tak apalah, hampir dulu. Dulu aku dah pi dah, aku nak ajak hampir sekarang. Oh, dia kata, seluar aku tak bersih. Tak apa, rumah aku berlambak kain pelikat hang nak salin. Lah, dia kata, rumah hang ada kain pelikat pula dah. Ha. Itu dakwah. Jangan jaga hati orang tak tentu tempat, tak tentu punca. Sehinggakan kita jaga hati manusia sampai mengundang kemurkaan Allah. Faham? Jaga hati bini. Takut nak tegur bini. Dah tahu dah. Suami ni dia tahu. Bila isteri dia buka aurat, isteri dia berdosa dan dia berdosa. Betul? Kalau isteri tutup aurat sempurna, suami pula pakai seluar pendek, suami berdosa, isteri tak berdosa. Tapi kalau isteri buka aurat, isteri berdosa, suami pun berdosa. Sebab apa? Sebab isteri di bawah tanggungjawab suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin bagi wanita, tanggungjawab. Tahu dah. Tapi kadang-kadang bini kita bila keluar, elok pakai tudung. Tapi bila dia keluar nak sidai kain, dia pakai sekop kepala tu, dia pakai t-shirt lengan pendek. Kita nak bercakap pun kita rasa tak tergama. Pasal takut dia kecil hati. Jaga hati bini tak kena tempat. Dan bila kita tak berani cakap benda betul, takut nak jaga hati orang, takut orang kecil hati dengan kita, maka pada masa tu kita tahulah hati kita pun macam mana.